Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di dapur Mama Arfan. Kali ini Mama Arfan mau masak oseng kikil cabai hijau. Yuk tonton video ini sampai selesai ya. Ini Mama Arfan punya 500 gram kikil. Kemudian kita rebus kurang lebih 10 menit aja dengan api sedang. Selanjutnya untuk bumbunya, Mama Arfan pakai 6 siung bawang merah, kita iris-iris tipis. Kemudian 3 siung bawang putih. Lima cabai hijau besar, kita iris serong. Dua buah tomat hijau. Kemudian ada 7 cabai merah keriting dan 6 cabai rawit. Dan ini Mama Arfan mau haluskan cabainya pakai blender, kita potek-potek dulu. Kemudian tambahkan sedikit minyak. Ini pedasnya termasuk yang sedang ya. Kalau teman-teman mau lebih pedas bisa ditambahin lagi. Tapi kalau yang gak suka pedas bisa dikurangin lagi cabainya. Dan ini hasilnya. Dan ini Mama Arfan bikin gak terlalu halus ya. Langkah selanjutnya kita panaskan minyak. Kemudian kita masukkan bawang merah dan juga bawang putih. Kita masak sampai layu. Kemudian kita tambahkan 3 lembar daun jeruk. Ini kita sobek-sobek aja biar harumnya semakin kuat. Kemudian tambahkan cabai yang sudah kita haluskan. Kita masak sampai bau harum dan juga tanah. Kemudian masukkan kikil yang sudah kita rebus tadi. Kita oseng-oseng. Kemudian tambahkan 150 ml air. Kemudian tambahkan 1 sendok teh munjung garam. Tambahkan juga 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu sapi bubuk juga lebih enak. Tambahkan kecap manis secukupnya atau sesuai selera ya. Oh ya teman-teman, tambahkan juga 20 gram gula merah. Ini maaf, Mama Arfan tidak videoin karena tadi kelupaan. Setelah bumbu mengental, kita bisa masukkan cabai hijau dan juga tomat hijaunya. Kita aduk kembali. Ini Mama Arfan tambahin lagi kecapnya. Jadi total Mama Arfan pakai 4 sendok makan kecap manis ya. Kita masak sampai bumbu meresap dan juga airnya menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya ya teman-teman. Nah, kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Oseng kikil cabai hijaunya siap disajikan. Ini dia oseng kikil cabai hijaunya sudah siap. Rasanya itu enak, pedes, gurih. Cocok banget ya, boleh jadiin referensi menu ibu-ibu di rumah. Silahkan teman-teman coba sendiri di rumah ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.